Caranya mudah banget, tinggal klik ini teman-teman ya, activate, terus kemudian kita pilih yang gratisan, pilih yang ini activate 300 ini, kita geser pasolnya, oke, udah langsung jalan teman-teman ya, ini jalan terus ya untuk menambang Bitcoin ya. Ini baru dapat 645 BTC ya. Sorry, 645 Satoshi teman-teman ya. Atau 0,000645 BTC. Dan ini hitungan mundur 2 jam ya. Setiap 2 jam kita klik aja, dia akan jalan sendiri di sini nanti. Ya, ini gratis teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti sudah dapat 1000 ya, 1000 satoshi, baru bisa kita cairin ke wallet kita ya, atau ke exchange kita ya, seperti di Indodax, di toko kripto, ataupun di Binance. Nah, kalau teman-teman mau coba ya, ini mumpung harga Bitcoin lagi turun ya, lagi sekarang lagi sekitar 500 jutaan lebih ya, ini lagi turun, ini akan lebih cepat nih miningnya dia ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah naik lagi, mungkin di atas kayak kemarin kan sebut 900 juta ya satu Bitcoin itu dia melambat ya. Nah, sekarang mumpung masih cepat, teman-teman bisa langsung gabung ya. Jadi walaupun ini lambat tapi gratis ya, dan kita bisa mining yang harga Bitcoin, di mana Bitcoin itu akan naik terus ya. Jadi diperkirakan akan di atas 5 miliar nanti satu Bitcoin teman-teman ya. Jadi kita ngumpulin dulu aja. Dan nanti teman-teman kalau belum mau daftar, itu di bawah ada linknya, tinggal klik aja cara daftarnya ya. Nanti teman-teman akan dibawa masuk ke ini seperti ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman klik linknya itu, teman-teman akan masuk ke website seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di Android bukanya, teman-teman tinggal klik ini, kita install ini, dan kita dapat seperti ini tadi ya, yang saya jalanin tadi ini ya, ini ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau teman-teman nanti masuknya lewat Apple kayak gitu, iPhone ya, ataupun dari laptop, dari komputer, teman-teman tinggal scroll ke bawah terus aja ya, scroll ke bawah terus, paling bawah aja. Nah, nanti teman-teman tinggal klik ini kalau dari laptop nih. Jadi kita install crypto tab browsernya ya. Terus kalau misalnya teman-teman dari iPhone bukanya, teman-teman tinggal klik ini ya, crypto tab for iOS ya. Ini yang gratis teman-teman ya. Nah, khusus untuk yang untuk browser yang crypto tab yang kita buka dari handphone, dari laptop atau komputer, itu dia tidak ini teman-teman ya, tidak perlu kita klik per jamnya ya. Per jamnya seperti yang ini di handphone, kita tiap per 2 jam ya kita klik ya kalau di handphone. Tapi kalau kita installnya di komputer atau di laptop, kita tidak perlu klik tiap 2 jam, dia akan jalan terus selama ada kuota dan ada internet ya, selama ada internet dan ada listriknya nyala ya, laptopnya nyala, dia akan mining terus ya. Ini saya rasa sangat baik kalau kita mau mencoba teman-teman ya, karena harganya Bitcoin sekarang lagi turun, dan ini kecepatannya lebih cepat ya. Jadi kita dikasih gratis sekitar 300 hash per second. Nah, kalau teman-teman mau lebih cepat lagi miningnya, ada yang berbayar juga ya. Kalau ini gratis, murni gratis teman-teman ya. Kalau ada yang teman-teman mau yang berbayar, silahkan klik yang ini teman-teman nih. Ini yang klik untuk kita beli hash rate ya. Ini kita klik ini ya. Nah, di sini ada kita yang berbayar teman-teman ya. Jadi ini per bulannya ada 33.000 ya. Jadi dua kali ini ya, dua kali kecepatan sekarang ya. Kalau sekarang 300 berarti nanti 600. Ini 5 kalinya kita 160.000 per bulan. Ini kecepatan miningnya, kecepatan nambangnya teman-teman ya, tergantung teman-teman mau yang mana ya. Tapi kalau teman-teman mau yang gratisan juga silahkan ya. Yang mana tinggal klik aja confirm, nanti tinggal pilih pembayarannya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau gratisan yang tadi ya teman-teman ya, tinggal yang ini aja. Kalau yang mau gratisan nih teman-teman ya, jadi tinggal ada pilihan aja ya,
kita mining Bitcoin dulu selama harga Bitcoin sekarang masih lagi turun, teman-teman ya. Kalau udah naik nanti, apalagi mungkin tahun-tahun depan harga Bitcoin akan naik terus, dan kita kayak nabung aja, teman-teman ini ya, nabung pelan-pelan ya. Tapi potensi untuk mendapatkan rupiahnya ya, nanti kita bisa transfer ini ke exchange kita ya. Kalau teman-teman belum punya exchange seperti toko kripto, Indodax, Binance, di bawah juga saya sediakan linknya, tinggal klik linknya aja. Teman-teman bisa bikin akun Indodax juga di situ ya, toko kripto atau Binance. Oke, untuk transfer nanti ya, untuk withdraw ya, tarik Bitcoin ini ke wallet kita. Nah nanti kalau dari toko kripto baru kita, atau dari Indodax baru kita bisa masuk ke rekening bank kita. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara menghasilkan uang dari internet dengan mudah dan gratis ya. Ada yang gratis, ada juga kalau kita mau menambah hash rate-nya ya. Jadi nambah kecepatan nambang Bitcoin ini, kita tinggal klik yang ini. Itu pilihan aja ya. Tapi yang pasti yang gratisan juga kita bisa jalanin, walaupun memang nggak secepat kalau kita beli hash rate sendiri nanti. Oke, teman-teman itu aja sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, sukses selalu.